Kalau Allah mengatakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Itu keyakinan orang beragama Islam. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita semakin sukses. Amin. Sahabat BN yang berbahagia, sekarang kita lagi-lagi terpaksa menerima informasi yang terasa pahit bagi warga negara Indonesia, khususnya bagi kaum Muslim yang ada di Indonesia. Indonesia termasuk negara yang diblokir masuk ke Arab Saudi bersama 20 negara lainnya di dunia. Ini kabar yang benar-benar mungkin merasa menyakitkan bagi kita warga negara Indonesia, kerana di negeri ini dari 270 juta lebih warga negara Indonesia sekarang ini 87.2% beragama Islam. Lengkapnya saya ingin bacakan berita Kompas.com tertanggal 3 Februari 2021. Kompas.com. Arab Saudi blokir masuknya warga 20 negara termasuk Indonesia mulai 3 Februari. Simak daftarnya. Kompas.com. Pemerintah Arab Saudi kembali memberlakukan kebijakan baru untuk menekan laju pertumbuhan virus corona di negaranya. Diberitakan Reuters, Rabu 3 Februari 2021, Arab Saudi mulai menangguhkan masuknya orang-orang ke kerajaan dari 20 negara pada Selasa 2 Februari 2021. Larangan masuk sementara itu berlaku mulai 3 Februari. Termasuk orang-orang yang datang dari Uni Emirat Arab, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Perancis, Mesir, Lebanon, India dan Pakistan. Namun kebijakan itu dikecualikan untuk diplomat, warga negara Saudi, praktisi medis dan keluarga mereka. Ini dilakukan untuk membantu mengekang penyebaran virus corona. Melansir IB Time, Rabu 3 Februari 2021, berikut daftar lengkap 20 negara yang dilarang masuk. 1. Indonesia, Uni Emirat Arab, Argentina, Jerman, Amerika Serikat, Britania, Afrika Selatan, Perancis, India, Pakistan, Mesir, Lebanon, Irlandia, Italia, Brazil, Portugal, Turki, Swedia, Swiss dan Jepang. Sehubungan dengan ini, Kompas juga memberitakan soal pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini di Indonesia. Ini penjelasan Kementerian Agama. Kompas.com. Pandemi corona memunculkan perubahan dalam sejumlah hal. Salah satunya terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci. Kendati belum ada kepastian soal pemberangkatan haji 2021, pemerintah melalui Kementerian Agama, Kemenag, telah memperhitungkan pemberangkatan kloter pertama yang disebut dilakukan pada 15 Juni 2021. Sebelumnya, pemberangkatan jemaah haji asal Indonesia 2020 dibatalkan mengingat pandemi COVID-19 masih melanda hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 tahun 2020. Melansir laman Kementerian Agama, Menteri Agama Yaqul Khalil Qaumas menegaskan pihaknya belum bisa memastikan apakah ibadah haji 2021 bisa terlaksana atau tidak. Ketidakpastian ini dikarenakan Indonesia dan semua negara masih menanti keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Apakah mereka akan membuka pelaksanaan ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini atau tidak? Kendati belum ada kepastian keberangkatan, pihak Kementerian Agama terus melakukan upaya persiapan kerana waktu keberangkatan jemaah haji jika berjalan sesuai rencana sudah semakin dekat. Hal itu disampaikan Gus Yaqul, begitu dia kerap disapa saat rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com Selasa tanggal 19 Januari 2021. Waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi hanya berkisar 5 bulan lagi. Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas sehingga berbagai persiapan harus segera dilakukan, kata Yaqul. Melihat informasi ini membuat kita tentu terenyuh. Dari 20 negara yang diblokir masuk ke Arab Saudi, tentu saja ke Madinah dan Mekah, negara yang paling banyak penduduknya yang beragama Islam, Indonesia. Jadi kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan ibadah rukun Islam kelima ataupun ibadah umrah yang paling parah terkena akibat pemblokiran ini adalah Indonesia. Arab Saudi punya alasan yang kuat untuk memblokir Indonesia bersama 20 negara lain. Kenapa demikian? Karena negara Indonesia memang negara yang sampai hari ini belum ada menampakkan tanda-tanda akan menurunnya penyebaran virus corona. Berbagai usaha telah dilaksanakan, berbagai upaya telah dilakukan, tetapi kok belum menampakkan hasil yang signifikan, hasil yang cukup mengembirakan. Ada apa sesungguhnya ini? Padahal kita bertetangga dengan Malaysia, kita bertetangga dengan Brunei, negara-negara yang penduduk Islamnya banyak. Tapi Indonesia kelihatannya memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lain. Karena itu, selaku negara yang penduduk Islamnya mayoritas, agaknya sudah seharusnya umat Islam di negeri ini melakukan introspeksi diri. Langkah apa yang dilakukan untuk penanganan corona oleh bangsa Indonesia selama ini, oleh pemerintah Republik Indonesia selama ini, oleh warga negara Indonesia selama ini, sehingga ibaratkan air luapan wabak corona di negeri ini belum menampakkan ada surutnya. Perlu mungkin ini kita coba merenungkan dan kita coba membawanya ke sisi agama. Sesungguhnya selama ini apapun bencana yang terjadi, apapun wabah yang terjadi, apapun musibah yang terjadi di Indonesia ini, selalu kita
memohon pertolongan Allah secara bersama-sama. Kita masih ingat ketika terjadi gempa tahun 2009 di Sumatera Barat, dan ketika isu gempa besar akan terjadi di sana yang akan meluluhlantakkan daerah itu dulu. Apa sikap yang diambil oleh Sumatera Barat? Nyaris tiap sebentar warga Sumatera Barat yang dipimpin gubernur beserta bupati wali kotanya melakukan doa bersama, melakukan zikir bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana yang berpotensi besar terjadi di daerah itu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau Allah mengatakan tidak terjadi, tidak akan terjadi. Itu keyakinan orang beragama Islam. Kun fayakun, jadi kata Allah maka jadilah. Tentu sebaliknya, kalau tidak jadi kata Allah maka tidak akan jadilah. Nah, sekarang mungkin perlu para ulama yang berada dalam lingkungan Majelis Ulama Indonesia memberikan semacam arahan kepada kaum muslimin dan muslimat di negeri ini terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita mintakan, apa yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini cepat perginya dari bumi ini. Sebab bagaimanapun kita tidak akan bisa melepaskan kekuasaan Allah dari setiap upaya yang kita lakukan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa kemerdekaan negeri ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan ini saja kita ambil ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini wabah. Ini perlu mungkin umat Islam secara terorganisir menggerakkan apa yang perlu kita lakukan agar wabah ini segera pergi. Sudah saatnya. Demikian juga tentu bagi agama-agama lain, mungkin sudah saatnya pula melakukan hal yang sama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sebab berdasarkan kepercayaan, keyakinan dalam agama Islam, tidak ada satu pun kejadian yang terjadi di alam, di bumi Allah ini yang tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu pun yang terjadi di bumi Allah ini, di alam ini, yang tidak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya. Pasti ada maksud tertentu oleh Allah menjadikan sesuatu di alam ini. Nah, sekarang terjadi wabah corona, pasti ada maksud tertentu oleh Allah menurunkan wabah corona ini ke bumi ini. Dan kenapa Indonesia sampai saat ini masih belum ada juga tanda-tanda menurunnya wabah corona ini
padahal telah berbagai upaya dilakukan, telah berbagai usaha dilakukan. Tentu ada maksud tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini, pasti. Untuk itu, tentu kita perlu memohon kepada Allah, perlu bersujud kepada Allah, perlu bersimpuh kepada Allah, perlu mengakui kelemahan, kesalahan, dosa dan perilaku yang dilarang Allah yang mungkin pernah kita perbuat selama ini. Bayangkan, tidak ada selama ini terbayangkan oleh para pendahulu kita, oleh nenek moyang kita, bahwa umat Islam tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Tidak ada selama ini dari nenek moyang kita dulu bahwa akan ada halangan kecuali ketidakmampuan yang menghalangi. Tetapi sekarang terjadi. Tidak pernah terbayangkan oleh kita bahwa Ka'bah itu akan pernah sepi. Tetapi kun fayakun, jadi kata Allah, memang jadi. Saya telah pernah mencoba. Saya duduk di pelataran lantai atas keliling Ka'bah. Saya pantau semalaman kapan Ka'bah ini sepinya. Saya kira mungkin jam 2, jam 3 sepi. Tetapi dari habis Isya sampai sholat subuh saya di sana, tidak pernah ada sepinya. Itu telah saya lihat, telah saya amati. Tidak ada sepinya. Makin lama makin banyak, makin malam makin penuh, makin malam mungkin sesak oleh umat Islam. Kalau usaha yang kita lakukan sekarang, apakah namanya vaksinasi, apakah namanya PSBB, sekarang ada pula saran untuk melaksanakan lockdown akhir pekan. Kalau kita tidak memohon kepada Allah dengan secara bersungguh-sungguh, secara bersama-sama, agar Allah mengikis, agar Allah menghilangkan wabak ini dari bumi ini, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Sebab yang menurunkan wabak ini Allah. Sedangkan yang mengupayakan wabak ini pergi, ciptaan Allah. Pasti akan lebih berkuasa Allah daripada ciptaannya. Kita ini anak ciptaan Allah. Mari kita hitung-hitung kesalahan kita di Indonesia ini kepada Allah. Mari kita hitung-hitung kekeliruan kita selama ini kepada Allah. Apa yang telah kita lakukan selama ini yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Coba. Sebagai petani kita, apakah kita telah menuruti ajaran Allah bertani? Sebagai pedagang atau pengusaha kita, apakah kita telah menuruti ajaran Allah di dalam berdagang atau dalam berbisnis? Kalau kita pejabat aparat pemerintah atau penyelenggara pemerintahan, apakah kita telah menuruti ajaran Allah di dalam melaksanakan tugas kita? Ini perlu kita renungkan. Ini perlu kita pahami. Kalau ada sedikit saja kita mengatakan bahwa yang berkuasa itu kita, tidak Allah,
maka kita akan berupaya melaksanakan apa-apa saja yang sekehendak hati kita. Sebab kita yakin Allah tidak tahu. Tetapi ketika itu kita lakukan, disitulah datangnya peringatan Allah. Sekarang kenapa Allah memberikan peringatan melalui wabah ini ke seluruh dunia? Dia tidak peduli negara maju, tidak peduli negara miskin, tidak peduli negara beragama Islam, tidak peduli negara beragama lain, tidak peduli negara tidak beragama. Mengapa seluruhnya diberikan peringatan melalui wabah ini oleh Allah? Karena Allah mungkin telah melihat penghuni bumi ini, makhluk manusia penghuni bumi ini, sudah banyak yang tidak lagi mempercayai keesaan Allah. Atau mungkin telah banyak penduduk bumi ini yang berbuat berlawanan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga Allah telah melihat bahwa telah banyak penduduk bumi ini yang tidak lagi mempedulikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita lakukan untuk membasmi virus corona, untuk menyetop penyebaran virus corona, mari kita bawa nama Allah bagi kita beragama Islam, dan bawa Tuhan masing-masing bagi yang beragama lain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.